Pemirsa, relawan Joko Widodo Ma'aruf gelar syukuran dengan menghadirkan Pesta Budaya Nusantara yang bertemakan Tumpeng Kebinekaan. Sementara itu, Universitas Kebangsaan rilis survei lewat C1 Plano Capres dan Cawapres Prabowo Sandiaga Uno unggul 62% dari pasangan Joko Widodo Ma'aruf Amin. Ratusan relawan Jokowi Ma'ruf Amin menggelar potong tumpeng dan gelaran budaya Nusantara di kawasan Jalan Setra Sari, Kota Bandung. Gelaran tersebut digelar sebagai bentuk syukur para relawan paslon nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin pasca pemilu yang berlangsung damai. Tidak hanya potong tumpeng, doa bersama tersebut juga dihadiri oleh tokoh Jawa Barat Solihin GP. Gelaran syukuran Nusantara tersebut pun menyuguhkan parade budaya dari setiap daerah di Indonesia, bahkan dengan pawai membawa tumpeng yang langsung menjadi rebutan ratusan relawan dengan sukacita. Dengan Bhinneka, sebuah bentuk rasa syukur, pertama Tuhan sudah ciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Kenyataan itu membuat kita belajar banyak akan arti bagaimana kebersamaan di dalam segala perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur kita bersama, para relawan maupun seluruh rakyat Indonesia atas penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung damai, baik, dan lancar. Sementara itu, Universitas Kebangsaan Bandung merilis kemenangan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, di kampus Universitas Kebangsaan Jalan Halimun, Kota Bandung. Tim riset yang terdiri dari akademisi dan relawan di kampus tersebut melakukan survei surat suara C1 Plano, hasil penghitungan di 8.000 TPS seluruh Indonesia. Dalam survei tersebut, pasangan 02 menghasilkan raihan suara melalui rekap C1 sebesar 62,20%. Sementara Jokowi Ma'ruf Amin hanya mendapat raihan di kisaran 35,90%. Rektor Universitas Kebangsaan Boyke Setiawan mengatakan, survei tersebut sebagai referensi hasil sementara terhadap publik yang dilakukan langsung oleh tim riset dan para akademisi. Nasional dulu ya, nasional, elektabilitas nasional yang angkanya saat itu 63,2. Kemudian exit poll ya, exit poll kita lakukan pada hari H itu 66,4. Dan hari ini berdasarkan form C1 Plano dari 8.000 TPS seluruh Indonesia itu hasilnya 62,2. Jadi itulah secara keseluruhan penelitian dilakukan oleh Kapitek. Seperti kita bukan bicara soal menang atau kalah, kita bicara bahwa kita telah melakukan sebuah penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah akademis, kemudian sesuai dengan tupoksi dari sebuah perguruan tinggi, negara lain, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Riset tersebut dilakukan lewat rekap perolehan suara C1 Plano di setiap provinsi dengan jumlah riset TPS sebanyak 8.000 di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.